kelompok calon ITB yang presentasikan presentasi kami. Lanjut dong. Oh, jadi ini adalah jembatan hidrolik yang calon ITB buat. Jembatan ini tuh dilengkapi dengan sistem remote control. Jadi dia bisa naik dan turun sendiri. Coba silakan dimana-mana. 3, 2, 1. Masya Allah. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mempresentasikan karya dari kami, yaitu Live Hidrolik. Nah, mari kita perangkat ya. Jadi cara ini cuma ditekan doang. Agak horor, tapi nggak apa-apa. Nah, ada perlindungan doa ibu. Ini agak horor, nah kalau udah selesai. Udah. Kita mah gitu, Mak. Kami dari kelompok Depok ingin mempresentasikan permainan ini. Anda bisa dijelaskan ini permainan apa? Jadi, bisa dibilang ini tuh permainan bola jatuh. Nah, jadi, kita menggunakan prinsip hidrolik di sini untuk mengoperasikan mesin ini. Mesin hidroliknya terletak di bagian paling belakang. Cara menggunakannya, jadi pasang dulu kelereng di atas sebagai bolanya, lalu digunakan dua controller ini untuk mengatur ketinggian atau kerendahan bagian belakangnya, sehingga kelereng dapat jatuh dan dapat poin sampai ke tujuan. Begitu. Lagi. Gantian. Mama nih. 1, 2, 3. Okay. Yeah.